Madinah, tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nyaman, tempat yang di situ ada pusara suci baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin nama Haji Lani juga kita ke Madinah ya Haji Lani ya. Kita ke Madinah bareng baca maulid situ ya. Itu rekor tuh baca maulid di Masjid Nabawi awal sampai akhir udah gitu ada selingan kosidahnya udah gitu pakai speaker lagi pakai mic speaker kecil ditaruh di sini pakai mic kita baca begitu kelar baru polisi datang ya udah selesai doa udah rapi udah ini menurut udah habis maulid datang polisi ngusir kita yang penting udah kelar bacanya itu Habib Ridho anaknya Habib Muhammad udah udah nanya aja mana, Bib emang setahu tahu nggak boleh baca maulid di boleh boleh udah padahal saya juga takut juga sebenarnya, cuman karena waktu itu persis 100 harian dari almarhum al Habib Muhammad bin Hussein al Aidrus nah, karena memperingati peringatan tersebut saya bilang udah Bismillah deh, Insya Allah ada jalan, bener aja. Biasanya orang baru baca salawat dikit aja. Datang. Ini kita dari Ya Rabbi Allah Muhammad. Oh, terus kemudian fasal per fasal. Ada kosidah diselingin. Sampai ada orang dari luar negeri juga ikutan sama kita. Ikut nongkrong sama kita. Dari mana itu? Pakistan. Ikut mahal kiam. Ya Nabi Salam. Dia ikutan baca. Oh subhanallah nikmat yang biasanya kita solawatan dari Indonesia, dari Condet, dari Pisangan, dari Ciracas, dari mana-mana, itu kosidahannya solawatnya langsung di Madinah di depan orang yang kita lagi bacain solawat. Beda rasanya. Beda banget. Makanya itu orang-orang yang haji, dia bilang, Uh, disebutkan dalam Qasidah itu uh, dia nanti mendatangi Madinah itu benar-benar tulus Gada'ata gasid ilaikum wa lajlikum ya wiyah Rasulullah telah datang dengan tujuan tulus benar-benar pengen sowan mau ngadep mau silaturahmi dan saya udah tinggalin tuh urusan dunia saya di di Indonesia tuh saya lepas semuanya saya pengen ngadep sama baginda dan juga nanti akan datang satu hari di mana kita diizinkan bisa masuk ke raudhah yang Nabi sendiri mengabarkan bahwa raudhah itu adalah uh, taman surga di antara pusara beliau rumah beliau sama mimbar. Di situ adalah Rawdah min Riyadil Jannah. Disebutkan juga bahwasanya Ya mafir Rawdah wal ya abrak farhatul mu'min ziarah -eh Ya Rasulullah Sehari kita duduk di Raudhah itu adalah waktu yang paling berkah. Sama Ustaz Muslim, waktu itu saya berangkat, beliau bawa istri sama anak-anaknya, kita bareng. Anaknya suaranya bagus. Ya, kita pas mau masuk ke Raudhah itu, kita baca salawat di situ. Ah, apa itu? Bacanya yang telah lahir cahaya itu telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa Oh gitu baca di depan kubah hijau ya Allah telah lahir cahaya ini kalau nggak ada manusia ini kita masih pada jahiliyah masih pada... Abi Muhammad gimana bilang <tuh>. Nabi Muhammad bilang kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nyembah Borobudur sekarang nyembah Borobudur gitu oh ini kiai kiai nih, mau ditunjuk ini kiai kiai nih, untuk ada Nabi tuh pada hormat sama beliau beliau cium tangan nggak ada Nabi Muhammad lagi ngepekin burung dara katanya lagi ngepekin burung dara nih si Habib ini nih Paling lagi lompat di Ciliwung katanya. Saat lompat naik lagi ke pohon, lompat lagi. Habis ngapain enggak ada Nabi Muhammad? Karena ada Nabi Muhammad. Penerang jiwa. Manusia mulia. Ya, kita ke sana tuh indah, benar. Oh, di Madinah belum lagi kalau kita baca Nabi Al Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Jangan lupain saya nanti dari syafaat engkau. Fa ini musiun mudhnibun saya ini tukang salah banyak dosanya zujara iri ya Rasulullah itu nikmat banget kalau bacanya langsung di depan Nabi paling sedih kalau udah mau ninggalin Madinah datu ya Allah kita berapa hari di Madinah pas mau ninggalin berasa banget